Hello guys, kembali lagi bersama saya Bang Crimson. Petualangan kali ini saya akan memainkan game Seal Online BOD. Episode ini saya akan coba hunting di Phoebus Utara. Apakah saya kuat hunting di sana? Ayo kita tonton teman-teman. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya yang belum subscribe silakan subscribe channel saya. Terus nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ketika saya upload video. Oke, ayo kita lanjut di video. Saya mau taruh bank ini, item-itemnya saya taruh bank biar kosong guys. Dalam bank cuma sampah-sampah ya guys ya. Dan hari ini saya mau ke Phoebus Utara. Mau cari item. Item yang disuruh oleh quest di service. Oke, okay. I guess quest playbotan guys. Oke, okay, itemnya ada di sini. Oke, okay, sudah saya lihat. Ini videonya saya percepat 2 kali biar teman-teman nggak lama menunggu guys. Kita lihat musuh-musuhnya sebentar, mamonya. Oh, dokter Do ternyata di bawah. Saya disuruh mencari itu, tapi saya mau hajar yang dekat dulu guys, nanti guys. Wow, mamonya besar-besar guys levelnya. Saya mau coba hunting di sini tanpa memakai barang SG. Jadi item yang saya pakai ini adalah item dari Yulson semuanya guys. Equipnya pun dari Yulson. Petnya ini dari teman saya yang ada di episode 7. Saya mau coba lawan ini, apakah kuat. Waduh, darahnya banyak sekali guys. Waduh, lumayan juga nih kalau nggak saya isi stamina. Cepat habis nih darah gue guys. Waduh, lupa beli potion guys. Oke, saya hunting sebentar untuk menghabiskan potion di sini. Saya mau cari item ini, lumayan buat high quest di service. Kita hajar ya. Wis, dapat itemnya guys. Ayo kita hajar lagi. Dendembo. Waduh, lama benar ya ini darahnya banyak sekali guys. Dendembo. Karena ini saya mau cari item, jadi saya nggak mau ikut party guys. Nanti malah cepat naik level guys. Saya mau ambil item ini solo player guys. Biar dapat item banyak guys. Hancur guys. Oke, selamat menonton ya teman-teman.
Waduh, itemnya hampir habis, guys. Mau ke Savis dulu, guys. Mau beli Potion. Ayo kita ke Savis. Oke, sudah sampai. Ayo kita jalan-jalan. Kita cari merchant yang jualan Potion. Jalan-jalan. Di mana ya? Saya belum hafal tempatnya, guys. Jadi bingung. Wow, ada NPC pet 7TH. Wow, ternyata begini. Pet 7TH gimana ya jarang hidupnya? Oh, maksudnya ya, cara evolusinya. Aduh. Halo. Waduh, malah jual ini beginner, guys. Guys, salah. Ayo kita ke sini. Jalan. Woi, NPC Potion, kamu ada di mana? Saya mau beli Potion nih, di mana ya? Woi, dapat GM. Woi, surat dari GM. Saya mau di sini dulu. Ah, di mana ya? Oh, itu dia. Saya cari-cari 10 tahun ternyata ketemu ya. Oke, saya beli Potion dulu, guys. Sudah beli. Ayo kita lanjut hunting lagi. Jalan. Ayo kita hunting solo player. Cari item quest. Kita kumpulin. Kita berjuang sendirian di sini. Ayo kita hunting lawan ini lagi, guys. Ini pet lapar melulu, guys. Kita hajar. Dem-dem-po. Waduh, kenapa sedikit sekali ya? Aduh, malah pakai equip balon, guys. Pantesan sedikit. Kita hajar dulu, ah. Hajar. Ayo, hajar terus. Hajar Bang Crimson. Woi, terima kasih. Ganti-ganti ya equipnya Bang Crimson. Hajar lagi. Wah, 16.000, guys. Sudah diganti langsung dapat banyak, guys. Tadi kan pakai balon, guys. Enggak tambah damage, cuma tambah defense aja, guys. Kita hajar lagi untuk dapatkan item-item di sini. Hajar terus, hajar sampai bosan, sampai musuhnya menangis, guys. Aduh, saya bosan mau cari musuh lain, guys. Mau kemana ya? Mau ke bawah mau cari dokter dulu. Saya mau lewat sini. Ayo ke atas. Ayo kita jalan-jalan cari musuh baru. Ayo jalan-jalan. Dokter Du di mana ya? Mungkin di bawah, guys. Oke, saya ke sana aja, guys. Mau gak bisa ambil item. Saya mau hajar ini dulu. Apakah kuat? Waduh, darahnya banyak semua, guys. Waduh, kenapa begini ya? Musuhnya kuat sekali di sini. Ini pet kok lapar terus, guys. Oke, sudah dapat itemnya, malah dapat equip, guys, lumayan. Kasih makan pet ini, petnya kelaparan mulu, guys. Ayo kita ke bawah lagi, ke dokter Du. Jalan. Di mana ya dokter Du-nya? Kok nggak ada, guys? Wih, saya mau lihat dulu. Wah, ternyata di bawah sana ya. Baiklah. Wih, di sini. Mana ya musuhnya? Wah, itu dia. Ayo kita hajar.
Aduh capek guys, bersambung. Ojo lali subscribe ya guys yo. Terus nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan ketika saya upload video.